pengajar pendidikan Islam. Saya ajar topik sirah kerajaan Bani Umayyah di bawah topik perkembangan ketenteraan membantu tamadun Islam. Hari ini kita akan belajar satu tajuk. Sebelum kita belajar, Ustazah nak main teka-teki dulu. Apa agaknya yang keluar tu? Kita apa tu? Siapa nak jawab? Iwana? Siapa guna kereta ni? Tentera Malaysia. Tentera Malaysia? Ada label tentera kat situ? Biasanya memang tentera Malaysia guna. Okey, Iwana bagus. Duduk. Kita tengok pula yang ni. Senjata apa tu? Fidaus? Saya rasa ni ialah gambar meriam gergasi, Ustazah. Meriam gergasi. Oh, sebab besar Fidaus dia. Okey, bagus. Meriam ini telah dicipta pada tahun 1942. Lama tak? Lama. Tapi dah masuk zaman moden kan? Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, pelajar. Siapa yang boleh bagi tahu Ustazah apa nama senjata? Saya rasa tu senapang, Ustazah. Senapang? Ya, senapang. Ya. Oh, okey. Ini adalah senapang yang digunakan oleh Saddam Hussein, bekas presiden Iraq. Okey, kita tengok satu lagi. Okey. Ini ialah senjata paling moden yang digunakan oleh negara Rusia. Bagus. Sekarang ni kita nak belajar yang zaman lampau. Ingat tak kerajaan apa yang kita pernah belajar? Kerajaan Islam. Okey, Rashidah. Kerajaan apa? Yang pertama, kerajaan Khulafa' Rashidin. Okey, lagi? Yang kedua, Bani Umayyah. Okey. Yang ketiga, Bani Abbasiyah. Dalam pembangunan Empayar Bani Umayyah, ada satu unit yang telah memberi sumbangan besar kepada tamadun kerajaan Bani Umayyah. Ini di antara senjata yang digunakan oleh tentera kerajaan Bani Umayyah. Okey. Jadi hari ini tajuk kita, perkembangan ketenteraan Bani Umayyah yang membantu tamadun Islam, yang telah memberi sumbangan kepada tamadun Islam. Okey, pelajar? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Dalam slot ni Ustazah akan tayangkan video ni sebanyak 2 kali. Okey, kali pertama anak-anak dengar betul-betul dan tengok. Dia sebenarnya tengok tu lebih penting. Dengar tu muzik saja untuk menambahkan semangat kita untuk belajar. Yang kedua, saya akan edarkan peta IT. Apabila kali kedua Ustazah tayangkan, anak-anak boleh berbincang dalam kumpulan untuk mengisi peta IT. Ini dapat membantu anak-anak untuk menguasai fakta sejarah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ini peta IT-nya. Okey, Faris, bagikan pada kawan kamu. Ustazah akan tayangkan untuk tayangan yang pertama. Okey, ini adalah pengenalan kerajaan Bani Umayyah. Perkembangan ketenteraan diteruskan daripada zaman Khulafa' Rashidin dan diteruskan di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang sangat memahami berat tentang pertahanan tentera. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan telah meniru corak gerakan tentera Parsi, membahagikan tentera kepada 5 pasukan. Pasukan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Anak-anak boleh tengok apa pasukannya. Dilengkapi dengan peralatan moden dan canggih. Ada 3 jenis tentera. Tentera berkuda, berkenderaan dan tentera berjalan kaki. Gaya pemilihan ada 2. Pada peringkat awalnya secara sukarela. Yang kedua secara tenaga. Kerahan tenaga di pada kalangan rakyat. Diadakan tentera laut. Okey, itu pembaharuan yang dilaksanakan oleh kerajaan Bani Umayyah dalam tentera laut. Semasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada 2 perubahan yang telah dilakukan. Mewajibkan rakyat menjadi tentera, menubuhkan jabatan khas yang dikenali dengan Diwan Al-Jundi untuk mentadbir akatan tentera dan menguruskan hal ehwal tentera. Kekuatan yang disebutkan tadi telah memberi kesan kepada perluasan negara dan dakwah Islam.
Tujuan Angkatan Tentera pada Kerajaan Bani Umayyah, okay, menyebarkan dakwah, mempertahankan negara, peluasan kuasa untuk menjadi kuasa yang terkuat di dunia. Tokoh-tokoh tentera yang telah berkhidmat cemerlang pada zaman Kerajaan Bani Umayyah. Okey pelajar, kamu perlu tengok tentera tokoh tu dan juga negara apa yang telah dia buka. Okey, ini perbezaan ketenteraan Bani Umayyah dan juga Khulafa' Ar-Rashidin dari sudut, ada empat sudut eh. Pemilihan jenis tentera, panglima angkatan tentera, latihan dan tujuan. Okey, Ustazah akan tayangkan kali kedua. Pada masa ini, pelajar-pelajar diminta mengisi peta IT dalam perbincangan kumpulan. Okey, kita semak semula. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Okey, soalan nombor satu. Ada siapa yang nak beri jawapan? Haziq? Ya, saya. Jawapannya Parsi. Parsi, corak gerakan tentera? Parsi, okey, bagus Haziq. Soalan yang kedua, Iwan Sazwani? Dia ada lima kumpulan. Ya. Yang di hadapan kita panggil dia pasukan hadapan. Okey, pasukan hadapan. Yang belah kanan kita panggil dia sayap kanan. Ya. Yang belah kiri kita panggil dia sayap kiri. Okey. Lepas tu yang kat tengah-tengah tu kita panggil dia teras tentera. Teras yang tentera. Yang belakang sekali kita panggil pasukan yang belakang. Okey. Okey, Amira. Soalan nombor lima, Amira. Angkatan berkuda, pasukan berkenderaan. Ada tiga jenis tentera ni, angkatan berkuda, pasukan berkenderaan, tentera berjalan. Okey, okay, bagus. Aisyah, Amira. Okey, nombor enam yang paling senang. Okey, Rakin. Jawapannya 1,700. 1,700 buah kapal perang. Oh, banyak tu eh. Pada zaman Kerajaan Bani Umayyah. Dia ada pekalan tentera dia di mana ya? Hajar. Di mana pekalan tentera dia, Hajar? Di Mesir. Di Mesir. Okey, duduk. Pembaharuan pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Okey, Sakinah. Soalan satu. Apa yang telah Abdul Malik bin Marwan lakukan? Menyuruh rakyat menjadi tentera. Menyuruh rakyat menjadi tentera. Secara sukarela ataupun dipaksa? Mula-mula sukarela, lepas tu dipaksa. Okey, bagus Sakinah. Saya betulkan maklumat yang diberi oleh Sakinah. Semasa Abdul Malik bin Marwan menjadi pemerintah, sebenarnya pada masa tu rakyat dipaksa. Sukarela tu berlaku pada zaman Kerajaan Bani Umayyah yang permulaan. Okey, pembaharuan yang dilakukan oleh Abdul Malik ialah memaksa rakyat dia untuk menjadi tentera. Okey, lima pasukan yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Bani Umayyah. Ada lima pasukan. Jalan dalam peta bulatan tu kita nampak lima. Dia ada pasukan kanan, kiri semua tu. Okey, Ustazah nak seorang bagi tahu Ustazah pasukan apa tu semua tu? Yang atas sekali tu pasukan hadapan. Pasukan hadapan. Yang sebelah kanan saya ialah sayap kanan. Sayap kanan. Dan bahagian bawah ni pasukan belakang. Okey. Okey. Dan bahagian tengah ialah teras tentera. Okey, duduk. Senang untuk diingati sebenarnya pelajar sebab dia mengikut keduduk. Kedudukan. Okey, bagus Aidil. Tokoh-tokoh tentera yang paling cemerlang. Kita ada lima tapi di sini Ustazah bagi awak empat. Okey. Yang membuka scene di India. Okey, Rakin. Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad bin Al-Qasim. Okey, duduk. Maknanya negara India tu dibawa masuk agama Islam oleh Muhammad Al-Qasim. Okey, tokoh yang kedua. Siapa Fatih? Tariq bin Ziyad telah buka negara apa? Telah buka negara Andalusia. Andalusia. Sekarang ni negara apa Andalusia? Spanyol. Spanyol. Bagus. Okey. Tariq telah membuka Spanyol dan telah membawa Spanyol ke kemuncak sebagai pusat ilmu yang terkenal dalam negara
Islam. Okey. Musa An-Nasir telah membuka Afrika Utara. Yang akhir sekali, Musalama bin Abdul telah memusnahkan kubu apa tu? Telah memusnahkan kubu Rom. Okey, bagus. Ada masalah? Tak ada masalah. Okey, kita akan teruskan aktiviti kita dengan aktiviti kuis. Okey, sebelum tu, Ustazah jemput. Okay, assalamualaikum. Dijemput juru kuis kita hari ni. Siapalah yang bertuah itu? Okey, Cik Alia Mardia binti Rosli. Okey. Diperkenalkan hakim kuis kita. Yang pertama, Cik Muhammad Fidaus Masya. Yang kedua, Cik Nurwana binti Baiduri. Okay, akhir sekali kita perlukan seorang pencatat, Cik Muhammad Haziq. Okey, silakan anak-anak ambil tempat masing-masing. Okey, kita mulakan kuis kita dengan pusingan yang pertama. Saya persilakan juru kuis untuk menerangkan kepada kamu peraturan kuis. Okey, dipersilakan Rashidah. Okey, peraturan kuis pusingan pertama. Setiap kumpulan diberi masa 15 saat untuk berbincang dan menulis jawapan pada papan jawapan yang diberi. Wakil kumpulan mengangkat papan jawapan apabila masa tamat. Jawapan yang betul mendapat 4 markah. Jawapan yang salah mendapat 0 markah. Jelaskan dua pembaharuan ketenteraan yang diperkenalkan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, masa dah tamat. Sila angkat jawapan. Okey, hakim kuis. Kumpulan satu, 4 markah. Okey, pencatat kumpulan satu, 4 markah. Tanya. Okey, kumpulan dua. Kumpulan dua, 2 markah. Kumpulan dua, 2 markah. Okey, kumpulan tiga. Kumpulan tiga, 3 markah. Kumpulan empat. 4 markah. 4 markah. Okey, tahniah kepada semua kumpulan. Soalan kedua. Jelaskan dua pembaharuan yang diperkenalkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Masa telah tamat. Sila angkat jawapan anda. Okey. Hakim kuis. Dah cepat. Kumpulan satu, 4 markah. Kumpulan dua. Kumpulan dua, 4 markah. Kumpulan tiga. Kumpulan tiga, 2 markah. Kumpulan empat, 4 markah. Okey, tanya. Baiklah, kita akan ke pusingan kedua. Peraturan kuis. Setiap kumpulan hendaklah memilih soalan berdasarkan nombor yang diberi. Masa yang diberikan adalah 10 saat. Tulis jawapan pada papan jawapan. Wakil kumpulan mengangkat papan jawapan apabila masa tamat. Jawapan yang betul mendapat 2 markah. Jawapan yang salah mendapat 0 markah. Kumpulan satu. Untuk kumpulan satu. 10 saat. Masa telah tamat. Andalusia di Spanyol. Tarik Benzia Andalusia di Spanyol. Dia sepatutnya Andalus tu sama dengan namanya Spanyol. Okey, kita bagi dia 1 markah. Okey. Baiklah. Kumpulan 2. 10 saat. Masa telah tamat. Silakan jawapan anda. 2 markah Tunisia. Seterusnya kumpulan tiga. Okey, 10 saat. Masa telah tamat, silangkan papan. Sejuk dan panas. Kumpulan empat. Dan nombor empat. Okey, 10 saat. Silangkan jawapan anda. 1 markah. Baiklah, kita akan
pusingan ketiga. Peraturan kuis pusingan ketiga. Siapa cepat, dia jawab. Soalan ditayangkan. Angkat tangan untuk menjawab. Juru kuis akan pilih siapa yang bertuah. Jawapan yang betul mendapat 2 markah. Jawapan yang salah mendapat 0 markah. Berikut adalah organisasi pasukan tentera pada zaman Bani Umayyah. Kecuali A. Al-Maimanah, B. Al-Maisarah, C. Al-Jundi, D. Al-Mukaddimah, E. Safa Al-Ja'is. C. Al-Jundi. Okey, jawapannya apa? Al-Jundi. Okey. Satu, dua markah. Seterusnya, kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri daripada tempat kosong. A. 1,700, B. 17,000, C. 1,017, D. 1,071, E. 7,100. A. 1,700. Soalan tiga. Muawiyah bin Abi Sufyan telah mengemaskini angkatan tenteranya dengan meniru cara gerakan tentera A. Tentera Parsi, B. Tentera Syria, C. Tentera Rom, D. Tentera Mongol, E. Tentera Salib. A. Tentera Parsi. Ya, betul. Okey, kita nampak kumpulan 1, 23 markah. Okey, kumpulan 2, kita nampak 18 markah. Kumpulan 3, kita nampak 17 markah. Kumpulan 4, 17 markah. Okey, Syida, siapa yang mana? Kumpulan 1. Okey, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang telah membantu Ustazah. Daripada markah yang diperolehi menunjukkan 90% daripada kamu telah faham apa yang kita pelajar pada hari ini. Okey, untuk kita mengaplikasikan balik apa yang kita telah belajar tadi, kita perlu menjawab satu soalan yang dimaklumkan soalan kebat. Soalan dia berbunyi, organisasi ketenteraan kerajaan Bani Umayyah telah memberi sumbangan yang besar kepada tamadun Islam. Soalannya, uraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. 4 markah. Seperti biasa anak-anak, untuk menjawab soalan kebat, kita perlu ada isi, huraian, huraian lengkap, kesimpulan. Okey, baru kita layak dapat 4 markah. Okey, awak gunakan papan putih yang ada pada depan awak, sila tulis jawapan dalam bentuk kumpulannya perbincangan. Okey, kita mula sekarang. Perlu cari satu isi. Isinya perlu satu, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, kumpulan tiga. Okey, semua dah siap. Kumpulan mana yang sukarela untuk memberikan jawapan dia dan tunjuk pada kawan dia jawapan yang dia tulis? Ustazah pilih kumpulan satu. Kumpulan satu, sila ke hadapan bawa papan jawapan awak. Ustazah perlukan satu kumpulan untuk memberi markah jawapan kumpulan satu. Kumpulan empat. Kumpulan empat, Ustazah pilih siapa? Siapa yang sukarela? Kumpulan empat, okey, kumpulan tiga. Huda, okey, Huda. Cuba Huda tengok jawapan daripada kumpulan satu. Dapat tak kumpulan satu markah yang empat? Dapat sebab yang pertama dia ada isi. Latihan yang sistematik. Okey. Lepas tu dia ada huraian. Huraiannya? Dia panas, pada musim panas dan sejuk. Ya, yeah. Huraian. Huraian yang ketiga? Sebab dia, dia melahirkan tentera. Melahirkan tentera yang? Tentera yang berani. Yang berani. Okey, kesimpulan dia? Dia ada kesimpulan. Tentera menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Oh, okey. Dia mendapat 4 markah. Ada bantahan? Ada. Okey. Tanya kumpulan 1, terima kasih Huda. Okey, kumpulan 1 dipersilakan masuk. Okey, pelajar-pelajar, sebagai rumusan apa yang kita belajar hari ini, kita hanya perlu mengingati beberapa fakta. Yang pertama, pembaruan zaman keteraan Bani Umayyah melibatkan 2 orang pemerintah. Pemerintah yang pertama Umayyah bin Abi Sufyan, pemerintah yang kedua Abdul Malik bin Marwan. Okey. Muawiyah bin Abi Sufyan, awak perlu hanya ingat
Parsi, 5 kumpulan, tentera peralatan moden, musim panas, musim sejuk, angkatan berkuda, 1,700 buah kapal dan pelabuhan Syria di Iskandaria, Mesir. Ada 5-7 kata kunci kat situ. Okey, Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, telah memaksa semua rakyatnya ataupun mewajibkan semua rakyatnya menjadi tentera. Yang kedua, jabatan khas Dewan Al-Jundi untuk menguruskan jabatan tentera. Okey. Pada masa Bani kerajaan Bani Umayyah ni di bawah Umayyah bin Abi Sufyan telah memperkenalkan organisasi tentera. Ada 5 pasukan dalam organisasi: pasukan tengah, hadapan, kiri, kanan dan juga belakang. Okey. Tokoh yang cemerlang. Yang awak boleh ingat, Al-Qasim, Sin India. Tariq, Andalusia. Musa, Afrika. Musalamah, memusnahkan kubur Rom. Okey, bagus. Saya nampak awak dah ingat semua tu. Akhir sekali, sebagai pengukuhan lagi, ini ada 3 soalan berbentuk subjektif. Awak akan jawab soalan ni di rumah dan akan hantar pada ustazah besok. Okey, boleh belajar? Boleh. Terima kasih. Awak perlu menjawab soalan itu berdasarkan markah yang telah diberikan. Okey, untuk hari ini kita berhenti di situ pembelajaran kita, dan saya harap apa yang kita bagikan pada hari ini boleh membantu awak untuk mengingati fakta sejarah dan gunakan apa yang kita ada, kita gunakan pada hari ini untuk perbincangan kumpulan. Awak boleh gunakan teknik bercerita dalam kumpulan, kuis di antara kumpulan, dan akhir sekali soalan latih tubi menjawab. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengajaran saya bermula dari seinduksi dan kita gunakan teknik tayangan, kuis dan perbincangan kumpulan. Apa yang saya harap daripada teknik yang kita gunakan pada hari ini boleh membantu pelajar untuk mendapatkan fakta sirah tu dengan lebih cepat. Untuk membantu mereka menjawab soalan soalan struktur, soalan subjektif dan juga soalan kebat dengan bagus dalam peperiksaan SPM nanti.